Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini kejadian ada babi ngepet ini. Ada kejadian apa ini? Kayaknya babi ngepet ini. Babi ngepet. Tutup. Kepung-kepung, lingkarin. Ada apa sih? Ada apa ini? Rame-rame ini. Kayaknya yang maling apa bukan ini? Yang maling bukan ini. Apa sih itu? Namanya Sakti. Apa itu? Apa itu? Namanya Sakti. Kayaknya itu babi ini. Itu belum tentu babi ngepet juga ini. Tapi ini apa ya? Kita lihat tenang aja. Kita tenang aja dulu. Tenang aja dulu. Tenang aja dulu. Rame amat ini. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, jadi Kang Yan Guru bersama Kim Mercon bersama siapa? Ustaz siapa? Latif. Ustaz Latif. Kita menemukan apa ini seperti ini? Ini seperti kejadian babi ngepet di kampung saya ini pernah begini ini. Kampung Kang Yan Guru pernah kejadian seperti pernah, ini. Pernah. Sini, teman-teman. Coba naik sini aja sih. Ramai. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Pak? Pak. Ada apa? Babi ngepet. Iya. Gimana ceritanya tadi babi ngepet? Gimana? Kesek-kesek rumah warga. Iya. Tapi benar babi ngepet ya? Benar. Iya. Banyak hilang uang. Bukan babi biasa. Bukan. Tapi bentar dulu, jangan ini dulu, coba sini. Saya ngobrol dulu bentar. Iya, iya. Biar saya ngobrol dulu bentar. Cukup bilang sama. Babi ngepet gimana ini maksudnya? Masyarakat gimana? Tadi ada kita lagi ngepung-ngepung babi nih. Iya. Kebetulan dia lagi gesek-gesek rumah warga. Nah, terus ya kebanyakan di sini jangan ada yang hilang uangnya. Ya bentar dulu, kita nggak boleh soal ujian. Di sini ada yang merasa kehilangan uang nggak? Ada. 15 juta hilang. Gitu nggak ada. Ya tuh. Yang kita mana? Yang kita lagi. Coba boleh dicek bu. Iya bu. Bener kan yang hilang uang ada tuh. Tadi mah ada pas ngumpul itu. Banyak yang lainnya juga. Tadi. Apa nih? Tahu kemana? Saya tadi lagi kejar-kejar itu. Nah, gimana soal babi ini? Dia larinya kemana tadi? Tadi lari ke sini, Pak. Bentar dulu. Mana nih uang saya? Ini kemana lagi nih kita cari? Ibu tenang dulu ya. Enggak, ini kejadiannya baru udah kapan ini kejadian? Udah lama. Banyak keluh kesah warga, Pak Ustaz. Yang kehilangan duit. Tadi di sana, Pak Ustaz, ke sana larinya tadi. Iya. Tapi bentar dulu. Ini kejadiannya udah berapa hari terjadi ada babi ngepet? 1.5 bulan lah kurang lebih. Ini terjadi lagi. Iya. Terjadi lagi ini. Jadi gini, Pak Ustaz. Iya, gimana? Warga di sini banyak sekali kehilangan hartanya. Emas, uang. Ya. Itu di sini udah banyak sekali yang kehilangan. Tapi baru tadi kami ngelihat bahwa ada babi ngepet lagi gesek-gesek rumah tetangga saya. Rumah ibu. Pokoknya hartanya lagi ini uang saya tadi mah ada ini. Sekarang enggak ada. Berapa nilainya tadi hilang? 15 juta. Uang arisan nih uang saya nih. Dengar tuh, Ustaz. Ibu-ibu yang lain hilang duit deh nih. Iya, Pak. Mama. Ini mau ngembaliin uang ini. Saya lagi ngepung-pung babi nih. Sabar ya. Jadi saya kan tadi kebetulan lewat, saya mau pulang habis pulang pengajian kan. Iya. Ini ada apa warga rame-rame di sini? Makanya saya kan tiba-tiba tahu ada rame-rame begitu, ternyata terjadi babi ngepet. Tapi Pak Ustaz tanya-tanya begini menghambat kami untuk mengejar babi. Kalau Pak Ustaz mau menolong, gimana ini? Ini ada yang bawa kandang ini buat apa? Kita ikutin aja. Kita ikutin. Enggak apa-apa, kita coba. Lari ke mana dia? Dan sampai lolos. Tapi larang dikarkan ke sini. Pokoknya jangan sampai hilang itu babi. Wah. Mana lagi dia? Mana? Kita lagi gara-gara Ustaz ini. Mau ke sini. Ya, aja babi.
ngepetnya. Postat coba tolong warga nih. Gimana nih Pak Ustaz? Saya kehilangan jejak ini. Jangan saling menyalahkan. Tenang, tenang dulu. Tenang dulu ya. Jangan ke jangan. Ada bumi. Ini bisa jalan. Ini kan ada buminya kalau saling menuduh begini. Jalan hukum gimana, Bu? Iya, Bu. Kan kalian nuduh tanpa bukti, kan? Ini udah bukti, ya. Iya, kita enggak ada bukti bahwa kita. Itu ada bukti sama ibu. Salah. Muter-muter terus ya kalian ya. Tahu dulu aja ya Kang. Bapak kita ikuti aja. Takutnya kita bergerak juga nanti salah kan, kita baru tahu ya. Iya. Mana ini guru? Oh, guru sehat guru. Ya ikutin aja kita. Wah, kemana ini? Oke, gelap-gelap gini. Mana kemana? Tahu kemana kali ya? Ayo. Mana ya? Masya Allah. Ada apa, Pak? Tentang sini ya. Wah, tadi ke sini nih. Mana ini ya? Ini Pak Ustaz. Saya lagi mengajar babi sama warga. Kenapa harus bisa menghalangi? Jangan diinjak ini. Gimana tuh? Bapak, Ibu, mohon maaf karena ini yang disebut babi ngepet. Babi ngepet ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyediakan air karomah Kanjeng Sunan Ampel. Air karomah ini khasiat untuk berbagai macam tujuan kita. Dengan syariat meminum air karomah ini, semoga hajat tujuan Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Dan di sini juga kami menyediakan jamu ruqyah. Jamu ini yang sudah diruqyah, yang sudah diasma, yang sudah didoakan oleh guru besar Ian Guru. Insya Allah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Untuk pemesanan dengan nomor admin 013-4724-3709. Insya Allah dengan syariat meminum jamu ini penyakit yang Anda derita bertahun-tahun semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kami menyediakan madu asma. Madu ini yang sudah didoakan dan madu ini asli murni dari hutan ujung kulon. Mudah-mudahan dengan syariat meminum madu ini sehat walafiat. Amin amin. Tidak bisa kita serang secara membabi buta. Yeah. Maka akan percuma. Ini urusannya masalah tentang goib loh. Coba ini bapak-bapak itu, bapak-bapak sini coba ya bapak-bapak sini. Jangan sabar. Sini depan sini bapak-bapak sini depan bapak-bapak. Sini bapak-bapak. Coba silakan masih mending koordinasikan dulu sama Pak RT-nya setempat, gitu sama Pak Lurah. Ini genting Pak Ustaz, nggak perlu RT, ini genting soalnya. Betul betul. Betul. Karena kita sudah mergoki itu babi ngepet tadi ya. Rumah warga. Iya. Nggak jauh dari sekitar sini. Jadi begini Pak. Saya juga siap untuk membantu warga sini untuk menangkap babi ngepet itu, tapi caranya kita dengan secara logika, jangan sampai kita gruduk-gruduk seperti ini. Yeah. Maksud gitu Pak Ustaz gimana? Yeah. Secara logika. Ya, kita pikirlah. Karena ini goib loh. Kalau goib kita seolah-olah itu menangkapnya dengan secara memakai cara goib lagi, tidak bisa dengan secara seperti ini, maka akan percuma gitu. Kemarin Pak Ustaz. Pak Ustaz yang ngerti. Coba solusinya gimana ini? Kami aja sudah mempertemukan itu babi. Masih kami tidak dapatkan itu babi. Iya. Apalagi Pak Ustadz yang cuma bicara doa. Iya. Sudah, lebih baik kita cari babi. Tidak perlu Ustadz, yang penting kita dapat. Betul. Kita ikutin aja, enggak apa-apa. Tutup babi. Oh iya itu babinya. Tangkap. Wah, hilang kam. Hilang lagi. Mana tuh?
Ngobrolnya di sini aja ngobrolnya. Ngobrolnya di sini kita. Mbak. Tenang dulu. Tarik bajunya. Jangan. Mana bajunya nih? Yang ngepet. Tadi dulu. Suaminya ini. Tadi dulu. Baju nih. Babi. Tenang. Bu Haji. Saya kan ngelihat. Belum tentu saya. Nah, tapi kita buktikan. Ayo. Iya, tapi baju dulu ke sini aja. Tadi dia ngotot duluan ya. Iya. Kita jangan saling menuduh tanpa bukti loh. Tadi bukti. Kalian bisa ngecek bisa dilalap sumpah mah jelas babi ngepet itu masuk ke rumah sini. Tenang sebentar sabar dulu ini rumah Bu Haji. Iya, saya juga melihat sih tadi ada emang ada pergerakan babi. Tapi kalau bukan saya gimana nih? Ustaz dengerin, jerat hukum loh ini semua. Nih Ustaz dengerin, kalian mau ini Ibu Haji ini setiap seminggu sekali beli emas. Dan lihat Pak Ustaz tuh ada mobilnya juga banyak. Setiap satu minggu sekali beli emas, beli tanah. Kalian bisa lihat saya ceramah. Padahal suaminya tuh ngecek. Ngaku aja. Coba warga sini, berdua sini, bertiga sini. Warga bertiga sini, maju. Ini kalau bukan perempuan saya tabok ini. Iya. Ada bukti kan? Itu buktinya. Udah bisa. Gimana kalau kita bakar dia aja? Tahan. Sabar semuanya, tenang. Enaknya aja kalian nuduh saya. Tenang, ibu juga tenang ya, para warga juga tenang ya. Tenang. Ini ngotot di warga. Tenang, tenang. Ya mungkin ada bela yang kedua. Ada yang terlarang. Udah ini tolong yang terjadi terlarang. Eh dengar, saya dulu pernah lihat Ibu Haji ini pergi ke pasar. Nah, pantas. Ya saya beli sayur lah ke pasar. Tapi emas saya juga hilang itu, Bu. Saya sama saya. Buktinya babi ke sini hilang di rumah Ibu Haji. Ya kan bisa saja itu fitnah saya. Ini bukan fitnah. Bisa saja suruhan orang masuk ke rumah saya. Jangan cari orang. Mana suami Ibu? Mana suami? Ada. Di mana? Dia lagi ceramah di luar kota. Alibi. Gini aja, gimana kalau kita minta pendapat para ustadz ini? Coba. Gimana ini? Tahu jawab dong, Ustaz. Iya. Gimana kondisinya? Silakan Kang Ian. Silakan dulu Pak Ustaz. Ya udah, gini aja intinya kan. Mohon maaf. Saya di sini bukan membela siapapun ya. Di sini kami cuma menengah-nengahi saja. Ya. Kalau memang Bu Haji tidak bersalah. Iya, tolong jelaskan sama mereka. Intinya di sini juga warga juga tidak boleh memitnah sembarangan. Intinya kan kalau belum ada bukti yang tepat nah, kita. Nah, ini bukti kalian. Dengarkan dulu penjelasan Pak Ustaz ini ya. Jangan dipotong, silakan lanjutkan. Intinya ya, betul Bu Haji, saya bertanya kepada Bu Haji bahwa Bu Haji ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan nyumpang. Astagfirullahaladzim. Saya haji, suami saya haji. Yeah. Terus buat apa? Mana maling aku? Penjara penuh kalau maling aku, Bu Haji. Tapi saya nggak terbukti salah kan? Gimana? Mau haji mau apa? Kalian bisa tercemar nama baik saya loh, menjelekkan saya lihat buktinya. Gini, warga coba kesini dulu warga. Oke, tenang. Bu Haji bisa ke depan kesini. Warga ke belakang dulu sebentar. Bu Haji sini. Bu Haji nggak salah, tenang aja. Bu Haji. Saya tenang. Begini. Warga ini. Bu Haji, saya kan bukan warga di sini. Kebetulan kami lewat.
saya lewat bawa mobil rame-rame di kampung ini. Oh, jadi kamu pendatang? Iya, saya lewat doang ke kampung ini. Nah, ngelihat warga pada ngejar babi dan babinya larinya ke arah sini, saya mau bertanya. Suaminya, Pak Hajinya ada enggak? Tadi suami saya ceramah dari kemarin tuh keluar kota. Ceramah keluar kota. Warga tenang dulu, warga. Warga tenang dulu. Langsung pulang lah. Seminggu lah mungkin di sana ada acara gitu. Enggak mungkin. Mungkin. Nah, jadi ya mungkin ada yang soalnya tadi rumah saya mungkin itu hanya lewat atau hanya bisa jadi. Orang bisa jadi kayak gitu. Ya jadi warga tenang dulu. Ini warganya tetap marah saya gitu. Saya enggak terima lagi. Saya enggak terima, benar. Kalau itu buntu. Pengen tapi saya enggak terima kalian nuduh-nuduh saya. Ibu-ibu, tenang. Saya mau ngomong nih, Pak Ustad, saya kan sama warga di sini sudah jelas-jelas ngelihat ada babi masuk ke rumahnya Bu Haji. Ya. Jadi kami minta solusi kepada Pak Ustad ini. Kami kan sudah mengetahui kalau babi itu larinya ke sini. Nah, ya betul. Ini buktinya ini. Enggak usah, minta pendapat saya. Apa kami ini menurut para ustadz ini harus membakar Ibu Haji ini? Memang, jangan. Ibu Haji ini baik. Jangan dulu. Suka apa? Ngasih pinjaman. Iya, tapi dengan belakang baiknya itu. Iya, baiknya ngasih semua ke semua orang. Kan enggak tahu terima kasih. Tapi riba. 1 juta jadi 2 juta. Jangan macam-macam kamu. Duitnya dari mana tuh? Nah, kalau usaha di luar kota. Dia berdakwah. Bu Haji sini. Warga sebentar. Jadi sayang dituduh saya enggak terima. Warga, kita kita jangan main hakim sendiri. Kalau emang Ibu Haji ini terbukti ngepet, ya pencit habak ya, tapi kita jangan analisis dulu. Bu, suaminya kerja apa? Pak Haji ini kerja sehariannya apa? Dia dakwah. Oh, dakwah. Dia terpanggil di kota-kota gitu, daerah. Dan Ibu Haji benar suka baik sama warga minjemin uang. Iya, ini kemarin tuh yang itu tuh saya kasih pinjam 5 juta. Tapi masa hilang lagi. Masa hilang sekejap aja nih uang 15 juta. Ya itu dapat teledoran kamu. Apa enggak? Bukan saya. Waduh. Itu teledoran kamu. Ambil aja tali kita bakar. Tahan, tenang. Aja biar dia ngaku. Tahan dulu. Ya meskipun saya dibakar, gimana kalau bukan saya gimana? Kalian mau dipenjara semua. Di mana dakwanya? Ya. Di Depok, sekarang di Depok. Jangan ngeles bro nih. Benar. Bohong, suami ibu tuh. Kamu mau di mana saya bohong? Saya ustazah loh, jangan mancing-mancing emosi saya. Mendingan kita gini aja warga. Kita serahin kepada Pak Ustaz. Kalau misalkan nanti kita terbukti bahwa orang ini benar dia ngepet, kita nggak usah minta pendapat siapa lagi. Kita bakar aja lah. Warga tenang dulu. Saya kan lagi nanya-nanya ini. Kalian yang hilang kok nyalain ke saya? Dasar Gini. Udah tenang. Sabar. Tenang ya. Sabar. Jangan emosi dulu. Ustaz, gimana sih Pak Ustaz? Gini. Ini bos ya. Rusak nanti punya orang nih. Kalau itu punya saya enggak mungkin saya ikut kejar. Saya udah geram ini Pak Ustaz. Udah gini tenang. Gini. Tanggung jawabnya coba. Warga. Nih buat warga ya semua dengerin saya ngomong nih. Iya, didengerin. Ayo coba solusinya. Buktinya kan belum cukup kuat. Gimana kalau kita jebak aja atau sumpah pocong? Boleh. Sumpah pocong aja. Kan sumpah pocong dosa gitu. Buat apa kita sumpah? Kan ada Ustaz yang kemudian. Tenang. Benar. Tenang dulu saudara-saudara, tenang ya. Saya mau menjelaskan. Kalau memang Ibu Haji ini ngerasa enggak bersalah dan ngerasa tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, contoh seperti utang pesugihan, disumpah harus siap. Siap enggak usah takut. Tapi saya suami saya gimana? Saya harus bertanya sama suami saya. Jangan dong.
saya di sini sendiri. Aja. Kita kasih dengar aja. Wah. Kalian seenak-enaknya main sumpah-sumpah saya, kalau saya bukan gak merasa gimana? Kalau gak merasa jangan takut. Ya udah gini. Namanya sumpah pocong itu dosa. Sekarang gini. Suami Ibu Haji kapan pulang? Saya belum bisa mastiin. Kan ada tuh, dari situ dulu. Aja udah ngeles ya dia. Jelas jelas suaminya tadi yang masuk ke situ. Bagaimana warga kalau kita kasih waktu jarak 2 hari atau gimana nanti? Kalau bisa kembaliin uang-uang warga boleh kasih waktu. Maksudnya Ustaz ini minta waktu 2 hari, 3 hari itu meminta kelonggaran untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Kelamaan kelamaan. Nanti gini loh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Mbok Yo iya ibu ini, Bu Haji Halimah ini tidak bersalah. Seandainya warga ini memponis, membakar rumahnya atau membunuh Ibu Haji ini, kalau dia tidak melakukan Ibu Haji ini, siap menanggung karmanya kalian? Siap ya, ya kalian? Siap! Siap. Ya. Jadi masih aja ngelur-ngelur waktu. Tapi, tapi begini, sepengalaman saya biasanya yang ngepet, yang nyupeng itu badannya bau botai nggak pernah mandi. Ya, siapa ini? Yang gini aja lah, botai manuk. Bagaimana saran Pak Ustadz sama Pak Kiai ini? Ya, Pak, kita turutin aja. Tapi kalau memang dia benar-benar jelas jadi babi ngepet suaminya, kita bakar. Kita bakar aja. Gimana? Oh, siap katanya. Kalau enggak terbukti, kalian boleh, bisa masuk penjara. Boleh. Matikan dulu. Kalian yang jadi pocong-pocongnya. Dibakar jadi janda, Ibu.